Selain Nadia Mulya yang menceritakan kehamilan calon anak keempatnya, mantan personil Cherry Bell, Feli Yang, juga sedikit menceritakan seputar kehamilannya. Di mana memasuki usia kandungan 5 bulan, Feli semakin hobi makan, hingga sanggup menghabiskan 2 porsi. Ya, jadi hari ini udah 5 bulan. Gimana? Tepat hari ini. Tepat hari ini. Hari Kamis. 20 weeks. Masa yang paling enak katanya. Karena udah bisa makan, udah bisa jalan-jalan. Kalau dulu kan sebelum 4 bulan tuh, aduh mual banget setiap hari. Terus masuk mobil aja belum jalan nih udah mau muntah gitu. Nah, kalau sekarang tuh lagi enak-enaknya makan sampai 2 porsi. Itulah makannya ya ampun. Steak, kepiting. Makan ayam goreng, oh pusing langsung. Tapi kata mama saya, dulu hamil saya juga dia gitu. Tapi setelah lahir nggak normal lagi. Jadi ya kita anggap ngidamnya aja. Iya, karena biasa kan orang nggak setiap hari makan steak dong. Kalau ini kayaknya, oh besok ke steak ini. Besok saya ke sana gitu. Steaknya beda, pokoknya mau coba-coba yang lain. Yang pasti sih disyukuri. Karena ada temen yang tengah malam pengen apa gitu kan. Saya untungnya nggak gitu. Iya, aku nggak sih. Masih normal-normal aja ngidamnya.